Beberapa waktu yang lalu viral berita di salah satu media online nasional tentang seorang perempuan dalam keadaan hamil terjaring razia dan dia masih melayani tamu-tamunya. Apa yang dia lakukan merupakan sebuah ikhtiar yang memang di mata publik salah, di mata syariat juga salah. Tetapi dari sisi kacamata sosial, dia melakukan itu semua untuk membiayai hidup anak-anaknya yang ditinggal pergi oleh suaminya, baik ditinggal pergi secara langsung maupun akibat perceraian. Saya ingin mencoba menghubungi perempuan itu karena dalam pandangan saya, kalau kita hanya berhenti menjaring atau kita berhenti menyalahkan, tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita ingin melepaskan dia dari kebiasaan untuk melayani tamu laki-lakinya untuk mendapatkan uang demi pembiayaan keluarganya, maka harus ada ikhtiar agar beban keluarganya kita kurangi. Dan saya mencoba untuk menghubungi melalui teman saya yang sudah ada di Tasik. Sampurasun. Rampes. Sudah ada si ibunya. Udah ada Pak, ini ya, Pak, Mang. Di depan HP Mario. Assalamualaikum. Salam. Teteh teh namanya siapa? Usianya berapa Teteh tuh? 21. 21 tahun, muda banget. Nikah dulu usia berapa? 17. Oh, 17 sudah nikah. Waktu 17 nikah, suami pertama punya anak berapa? Ya, ikan sadaya lah, ini Pak. Oh, dari semuanya dari suami pertama. Punya anak berapa? Iya, ada ketilu. Oh, jadi suami pertama anaknya dua? Mohon, sekarang iya. Berarti dengan yang sekarang hamil, yang ketiga? Mohon, ditinggalkan seminggu, kepengker. Oh, maksudnya suaminya cerai apa meninggalkan? Meninggalkan. Proses perceraiannya belum? Belum, kawin agama. Oh, Teteh dengan suaminya kawin agama. Teteh di madu apa istri pertama? Istri pertama. Kok kenapa nggak kawin negara, nggak dicatatkan di KUA? Ini ya, Pak, perizinnya kan, dari aku mah kan masih kerja kayak gini. Terus kan namanya laki-laki mah kan kalau negara kan nggak apa sih bahasa Sundanya tekaupan demi nyari nuheran lah gitu sih nanti gitu. Oh, jadi karena takut suaminya mudah tergoda akhirnya kawin agama saja. Tapi itu memang tiga anak Teteh dari suami itu. Asli. Nah, kalau kemarin ceritanya yang terjaring itu bagaimana? Ceritanya ini malam Senin tuh aku tuh habis makan. Niatnya kan mau pulang biar suasananya sepi. Baru aja mau naik karena motor ojek kan aku pakai ojek dekeng lah gitulah apa ya. Terus mobil itu apa ujuk-ujuk ada di belakang aku. Mobil apa? Patroli Sapo PP. Terus? Kirain aku teh polisi lah, razia masker gini. Pas sekarang kan enggak ada razia masker gitu kan. Enggak ada razia cewek. Terus dari di belakang aku dua mobil ada kali 20 orang. Petugas langsung aja aku dibawa kantor gitu. Tapi memang Teteh waktu itu mohon maaf ya, melakukan sesuai yang diberitakan atau yang dituduhkan? Belum Pak, belum ada dapat langganan gitulah. Belum ya waktu itu. Tapi Teteh pernah?
sebelumnya. Menjaring apa? Artinya sebelumnya pernah menjaring langganan nggak dalam keadaan hamil? Iya. Oh iya. Sejak ditinggalkan suami. Gimana lagi sih, kepala keluarga lah. Oh, karena nggak ada pilihan. Iya. Itu ditinggalkan suami kan hamil sekarang sekitar 6 bulan apa 7 bulan? 8, Pak. Oh, 8 bulan. Nah, ditinggalkan suami 8 bulan. Nah, kemudian teteh ditinggalkannya sudah berapa bulan? Kan hamilnya 8 bulan. Baru sih, Pak. Ditinggalin sama suaminya baru seminggu ke belakang. Nah, terus prakteknya? Aku minta udahan sama suami itu gara-gara selingkuh. Yang selingkuh siapa? Suaminya. Oh, nggak, artinya kan baru semingguan ditinggalkan suami. Nah, teteh prakteknya semenjak ditinggalkan langsung praktek atau gimana? Sebelum bercerai juga udah masih gini, Pak. Oh, teteh udah praktek? Iya. Karena kenapa? Kan punya suami, kenapa praktek? Gini ya, Pak. Karena aku punya suami kan supir angkot, siapa ya? Istilahnya kan aku mau bantu-bantulah gitulah. Masalah ekonomi berkurang sekarang kan. Punten ya penya bibi tesopan. Ari maksudnya supir angkot kan penghasilannya kan saalit. Enten jeung nu kieu lah kitunya, Pak. Jadi kan abi lah tos wae abi mah terjun kieu. Ai suaminya mengetahui. Entos. Mengizinkan. Ya kumaha deui meureun. Tapi kan suaminya selingkuh, teteh enggak terima. Tetehnya selingkuh. Gimana? Ya, ari abi mah kan ari dampak ieu mah kan sekedar niat milarian ajis, Pak, sampai selingkuh gitu. Tapi anjeun mah kan selingkuh nanti sana selingkuh sareng rute lalu ya, Pak. Sareng rerencangan abi kene sebelum sagalang lah, paling bahasa kasar. Sami yang temen teteh nu praktek. Oh enggak, jadi enggak praktek. Jadi teteh sudah berpraktek udah berapa bulan? Dari anak ke satu sih. Pertama anak ke satu. Ada berapa tahun ya? Terus aku lahiran anak ke satu. Berhenti. Pindah kerja lagi ke Jawa. Cuman karaokean di Jawa. Nah, hamil lagi di Jawa. Pulang lagi, berhenti lagi. Terus aja. Tapi kalau anak yang sekarang, yang tiga mah asli anak suami. Iya. Bisa membedakan anak suami atau bukan anak suami dari mana, Teh? Soalnya kan aku kalau sama hidung belang kan pakai kondom, Pak. Bawa. Kalau kan sama suami mah enggak. Iya, soalnya kan kerja kayak gini kan ada pemeriksaan, Pak. Enggak sembarangan lah gitu. Pemeriksaannya dari mana? Ya, dari puskesmas. Teteh suka diperiksakan rutin. Iya. Profesi ini orang tua mengetahui? Kalau mama ya mengetahui, kalau ayah ya. Kalau anak-anak nggak tahu? Iya, ayah sama anak nggak tahu. Ayah nggak tahu, mama mah tahu. Iya, nah gimana lagi gini? Atau dengan berita ini mau jadi tahu ayahnya? Nggak tahu. Kan ada berita di media sosial. Iya sih, tapi kan gak banyak nanya. Nama tetehnya juga dirahasiakan ya? Iya. Gitu, pokoknya nama teteh mah inisial aja ya? Iya. Nah sekarang harapan teteh ke depan apa dengan peristiwa ini? Kalau harapan aku mah ya, Pak ya, kalau misalkan ada yang suka sama aku ya minta maaf. Namanya trauma gini, Pak ya. Namanya trauma diselingkuhin gimana sih rasanya? Iya. Sama sahabat sendiri. Istilahnya lah segulung segalang lah gitu kan. Ada istilah tutup poin mah, aku mah pengen majuin anak sama bahagiain orang tua, adik-adik. Enggak, rencananya apa? Apakah akan tetap berprofesi seperti yang sekarang atau apa? Kalau aku mah asalkan aku satu pengen ngumpulin uang buat bahagiain keluarga gitu aja. Ya bukan, ngumpulin uang buat bahagiain keluarga. Tapi kan posisi tetehnya sudah akan melahirkan 8 bulan. Maksudnya apa yang ada dalam pikiran untuk ngumpulin uang buat bahagiain keluarga itu?
rencananya apa? Apakah tetap menjadi profesi itu atau cari yang lain? Tapi niat papa kalau ada cowok yang pengen setia gitu kan, nggak kayak mantan suami papa pasti berhenti kan? Oh, bukan, bukan hanya persoalan cowok teh. Kalau cowok setia kan susah juga cari. Buka, maksud saya, apa pekerjaan yang ingin teteh tekuni? Sebenarnya masih banyak buat yang halal. Cari yang halal. Dari cari yang halal itu ada nggak rencana, saya nanya? Ada. Apa? Jualan kecil-kecilan. Jualan kecil-kecilan. Oke. Kalau teteh ada berapa modal jualan kecil-kecilan? Ya paling baru berapa sih jualan kopi gitu kan? Inilah. Berapa modalnya itu? Gak tahu berapa. 500.000 cukup kan? Nggak tahu. Oke. Gini, berarti kan teteh tuh ada dua hal kan? Pertama, menghadapi kelahiran. Yang kedua, untuk punya modal usaha. Kan itu teteh kan? Yang ada dalam pikiran teteh kan? Ya. Kalau saya bantu teteh, bantu untuk kelahirannya, bantu untuk modal usahanya. Teteh berjanji nggak berhenti dari kegiatan teteh melakukan usaha yang bertentangan dengan agama dan negara. Oh, ya. Ya, Pak. Sanggup nggak? Ya, sanggup. Sanggup. Sanggup teteh bener? Berjanji nggak di depan saya? Walaupun saya belum kenal teteh, teteh juga belum kenal saya. Saya bersanggup, Pak. Yang penting keluarga saya bahagia. Iya, kalau keluarga bahagia kan ukurannya bukan hanya materi, tetapi ya, niat dan tekad teteh. Urusan keluarga kan teteh nanggung keluarga juga kan, bukan hanya anak-anak kan, tetapi adalah niat dan tekad teteh. Pertama, mohon ampun terhadap apa yang telah dilakukan. Yang keduanya, bertekad memperbaiki diri. Sok saya bantu teteh. Iya, Pak. Mau? Mau, Pak. Serius, sungguh-sungguh? Iya. Iya. Teteh serius, sungguh-sungguh, mau? Benar, Pak. Serius? Serius, Pak. Sungguh-sungguh mau? Iya. Ada dua hal yang akan saya lakukan buat teteh. Yang pertama adalah biaya hidup teteh sampai melahirkan saya bantu. Yang kedua, modal usaha untuk setelah melahirkan. Tetapi teteh janji di depan Allah tidak boleh melakukan itu lagi. Mohon, Pak. Iya. Janji, Pak. Iya. Iya. Ya udah, kalau itu nanti saya siapin buat teteh, ya. Sekarang teteh nggak boleh keluar rumah lagi, nggak boleh praktek lagi, nggak usah mikirin buat makan, saya kirim tiap bulan sampai teteh melahirkannya selesai. Setelah selesai melahirkan, saya siapin modal usaha teteh. Dengan catatan, teteh berhenti dari apa yang dilakukan itu. Karena saya yakin hati teteh juga tidak mau melakukan itu. Iya. Mantap. Iya. Iya teh ya. Mohon ya. Ya sudah, nanti ada yang ngurus ya. Itu teman saya yang di situ nanti ngurus segala sesuatunya yang teteh. Ya. Dah, sekarang udah malam, teteh istirahat. Tenangkan pikiran. Hilangkan seluruh kebencian, hilangkan seluruh keinginan yang di luar kemampuan. Mohon ampunan pada Allah. Berwudu, salat, mohon ampunan. Dan mulai sekarang teteh berhenti dari pekerjaan itu. Ya. Udah itu aja teh ya. Udah ya. Sing bagernya, sing nyaah kadiri, nyaah kabarudak. Nyah kabang jabang bayi nu di nyu kandungan. Pan hoyong meureun putrana ge saroleh engkin. Mohon hayang soleh putrana. Putrana kan alim nasibna siga teteh kan. Putrana alim kan nasibna siga teteh. Mohon ya. Sok teteh nyunkeun ampun.
sok mungkin gaduh tekad niatkan sing gilig insya Allah tindakanan Allah nyalindungan Allah maha pengampun ya teh ya ya sok atuh ya tur nuhun teteh ya nuhunnya sok istirahatnya mungkin dilereskeun ku rencang abdi anu nembe nepangan teteh kadinya ya ya nuhun teh assalamualaikum salam. Ya, itu hal yang dialami oleh seorang perempuan yang mengalami ketertekanan hidup. Dan saya pikir dia tidak punya cita-cita untuk menjajakan diri. Pasti ingin hidup baik seperti yang lain. Tugas kita bukan mencaci, bukan menghinakan, bukan menyalahkan. Tetapi mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dialami oleh saudara kita. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.